Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sana, ketemu lagi di channel Kampung Kito. Hari ini sana kita udah sore, sekarang jam 3.20. Sekarang berada di rest area 4 di Kayu 2, di turunan Kayu 2 sana. Ini tadi banyak juga yang nanjak ke sini, tapi pada umumnya yang paling banyak tadi dari arah Alahan Panjang. Sementara yang dari arah ke selatan agak kurang dari sana karena ada longsor di bawah tadi. Jadi banyak yang khawatir untuk nanjak ke sini. Jadi memang agak susah ke nanjak ke sini tadi di tanjakan Bukit Gandum sana. Nah, itu sekitar 700 meter dari jembatan Batuang Pasirah. Jadi agak sulit. Yup. Nah, ini suasana di rest area 4 sore ini sana. Hati-hati. Ini udah mulai rame dari tadi pagi, agak kurang, agak sepi sana. Oh nih. Pas sekali kok Runi lo. Oh. Surangan ya, surangan pokok mampu kok. Maisoh pokok. Pengunjung kalau dibandingkan dengan biasanya memang agak kurang karena banyak yang terhalang di tanjakan Bukit Gandum sana karena memang ada longsor. Nih, ini beberapa hari yang lalu ada yang jatuh sini, dari sini. Di sini kayaknya sana yang jatuh ke bawah sini sekitar 30 meter ke bawah. Yang itu tanggal 23 Oktober 2023 hari Senin yang lalu sana. Jadi waktu itu karena penumpangnya lumayan berat mungkin, jadi pas nanjak di sini, pas nanjak di sini motornya kebalik dan akhirnya jatuh. Inilah keadaan di tanjakan rest area 4 tanjakan Kayu 2 sana, Jalan Baru Murai Alahan Panjang. Hari ini hari Minggu jam 3.25. Hati-hati. Nah, terpaksa ngeker meni. Oh,
Memang tanjakan ini yang paling ekstrim sana. Tanjakan kayu duo ini yang paling ekstrim. Jadi harus ekstra hati-hati. Pak, balik lah. Oh, jangan. Oh, hati-hati. Yap. Hati-hati, Pak, hati-hati. Lelo. Kok jatuh dah gua. Lelo dah. Ya siko dulu ada orang jatuh dulu siko dah. Sare semangat nih, semangat. Yo. Hati-hati. Ini aman nih. Lelok dah. Hati-hati. Ya, ini turun ke bawah agak susah karena memang ya, udah mulai berdebu sana. Jadi untungnya hari ini tidak banyak nanjak, karena kalau banyak yang nanjak ini lebih licin lagi di sini karena ini udah berdebu ini kayak gini. Nah, ini kondisi sekarang. Jadi dan ini pun yang nanjak harus ditarik juga karena memang tanjakannya dengan tingkat kemiringan yang lumayan tinggi sana. Jadi harus ekstra hati-hati juga. Ketek lain nih, seketek lain. Hati-hati. Ini bagian sana yang datang ke sini harap hati-hati, baik untuk nanjak ataupun untuk nurun. Kayaknya nurun lebih beresiko ketimbang nanjak di sini sana. Maaf ya tuan, batu ke mau. Tidak aman tuh, Pak, itulah pro mah. Yo, walaupun lambat-lambat tapi pasti itu. Alhamdulillah sampai juga dia ke bawah di sana tuh. Ya. Jadi sekarang udah jam 3 di sana. Jam 3.30. Ini udah banyak yang turun juga. Itu yang tadi nanjak ke arah Alan Panjang. Kemudian lagi ada yang dari Alan Panjang tadi turun ke arah Morowali ke pesisir selatan. Jadi udah kembali ke Alan Panjang lagi sana. Jadi beginilah keadaan di Jalan Baru Morowali Alan Panjang hari ini. Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023.
jam 3.30 sana sore ini. Jadi udah banyak yang kembali ke arah Alan Panjang dan juga ke arah Alan ke arah Morowali dan ke arah Persis Selatan sana. Ini kayaknya masih sepi. Ini masih banyak sini, sepi sana. Ini ada yang sini nih ya. Ini para helper yang duduk sini. Ah, yora. Dipilih lah Moira. Lebih di. Enggak bisa dipilih lah, dipilih. Nah, ini buya kita keamanannya di sini nih. Ya, ke sana sekian dulu. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.